Sudah sepakat, Manchester City harus relakan Ilkan Gundogan gabung Barcelona. Manchester City harus kehilangan pemain penting mereka dalam beberapa musim terakhir, yakni Ilkan Gundogan. Pemain asal Jerman itu dikabarkan sudah menyepakati tawaran dari Barcelona, yang memang memanfaatkan situasi kontrak Gundogan di Etihad Stadium. Kontrak Gundogan berakhir pada musim panas ini, dan upaya untuk City memperpanjang masa baktinya dipastikan gagal. Kepindahan ini dilaporkan oleh jurnalis Fabrizio Romano, yang membeberkan bahwa kesepakatan final terjadi pada Kamis 22 Juni 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Ilkan Gundogan ke Barcelona, here we go. Persetujuan akhir tiba di pihak klub untuk mendaftarkannya sebagai pemain baru, lampu hijau dari pemain. Kesepakatan sudah selesai, ditandatangani beberapa menit yang lalu, tulis Fabrizio Romano via Twitter. Kesepakatan kontrak 2 tahun dicapai hingga 2025. Ada opsi untuk kontrak lebih jika memang kerjasama kedua belah pihak berjalan dengan baik. Sebelumnya banyak klub yang dikaitkan dengan Gundogan, termasuk rival Manchester City. Musim lalu dalam perebutan gelar, Arsenal, lalu ada juga Chelsea. Tapi pilihan jatuh pada Barcelona.